Kan dia beli gemuk cinta. Padahal kan dia belum punya pacar. Ada yang hobi makan makanan Jepang? Makanan Jepang apa yang kalian suka? Authentic style atau fusion? Authentic style maksudnya makanan Jepang yang persis kayak aslinya. Nah, kalau fusion, udah dimodifikasi dengan bahan lain dan rasanya disesuaikan dengan lidah kita. Kalau mau nyobain makanan Jepang fusion, boleh tuh datang ke Resto Jepang yang ada di Mulyasari, Surabaya. Intip yuk menunya. Ada fishball nih guys. Namanya juga fishball, pasti ada ikannya dong. Yang dipakai ikan tuna ya guys. Udah diolah jadi tuna salad nih guys. Ada mix crab dan spicy salmon. Tinggal bentuk bulatan dan taburi keju mozzarella. Bakar bentar sampai kejunya melting alias meleleh guys. Kalau udah, baru deh hias dengan nori. Kayak gini nih, biar lengkap tambah tobiko dan saus teriyaki. For your info guys, tobiko adalah telur ikan terbang. Biasanya jadi taburan makanan Jepang seperti sushi, sup, atau salad khas Jepang. Lanjut bikin pizza yuk guys. Jangan bayangin pizza Itali atau Amerika ya guys. Sama sekali nggak pakai dough atau adonan tepung kok. Di sini, adonan pizza diganti dengan nasi khas Jepang. Masih inget kan bedanya? Nasinya lebih lengket dibanding nasi biasa. So, lebih mudah dibentuk deh. Letakkan nasi di atas nori, ratakan kayak gini nih. Kemudian, tambah deh spicy salmon. Ratakan lagi. Masukkan ke oven, nggak pakai lama kok guys. Cukup 10 menit aja. Kalau udah, potong-potong ya. Selanjutnya, taburi wakame. Sama seperti nori, wakame terbuat dari rumput laut yang ada di perairan Jepang, guys. Jenisnya Undaria pinnativida. Tambah tobiko, saus teriyaki, saus sambal, dan wijen. Masih ada burger yang dijamin oishi alias enak, guys. Beda dengan burger yang kalian makan nih. Daging sapi diganti dengan tuna. Bentuk tuna salad mirip dengan daging burger. Goreng deh. Tinggal susun deh. Ada nori, Japanese rice alias nasi Jepang. Ini nih yang jadi pengganti roti burger. Jangan lupa selada, tomat, dan tuna. Tambahin keju deh. Bakar bentar biar meleleh. Tinggal tambahin saus-sausan. Mulai dari teriyaki sampai mayones ya guys. Tutup deh, biar makin cantik. Tambahin tobiko dan wijen. Widih, bikin gak sabar nyobain ya guys. Gak cuma enak loh, tapi banyak gizinya. Ikan tuna dan salmon punya omega 3 yang tinggi tuh. Hayo, pada tahu gak sih apa itu omega 3? Tahu gak sih apa itu omega 3? Buat ini. Buat apa? Otak. Gak ada otaknya. Ini kalian seragaman dari mana sih? Habis foto. Habis foto. Iya. Oke. Okay. Kalian pernah dengar omega 3 enggak? Omega 3. Mana? Nah, tahu enggak sih apa itu omega 3? Ayo. Kayak apa ya? Lemak. Lemak. Zat yang biasa terkandung di apa? Di omega 3 adalah asam lemak esensial yang dibutuhkan oleh tubuh yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh. Jadi harus kita dapatkan dari makanan. Jelas ya guys, omega 3 cuma bisa didapat dari makanan. Yang banyak sih ikan-ikan laut seperti tuna dan salmon. Bisa juga sih dari telur. Tahu nggak sih guys, kalau dalam telur omega 3 emang sengaja ditambahin tuh. Istilah kerennya, difortifikasi guys. Kandungan omega 3 bisa dilihat dari warna kuning telur yang lebih pekat ya. Guys, omega 3 sangat penting untuk pertumbuhan janin, terutama sih untuk perkembangan otak. Nah, buat orang dewasa, omega 3 dan 6 bagus untuk menderita penyakit jantung dan kolesterol tinggi. Omega 3 dapat menurunkan kadar LDL dan meningkatkan HDL. Gak hanya itu guys,
omega 3 juga bagus untuk penderita stroke. Soalnya, omega 3 dapat melebarkan pembuluh darah. Peredaran darah jadi lancar deh. BTW, ada omega 3 dan omega 6 ya. Kira-kira apa sih bedanya? Omega 3 dan omega 6 ini bedanya hanya dari segi ikatannya. Dari sumbernya juga berbeda. Kalau omega 3 lebih banyak pada ikan-ikanan laut, sedangkan kalau omega 6 lebih banyak pada daging sapi, daging ayam, pada kacang-kacangan, itu lebih banyak omega 6. Guys, mau omega 3 yang tinggi tapi nggak mau keluar uang banyak? Makan aja ikan kembung. Yap, ikan kembung punya kandungan omega yang tinggi tuh. Lebih tinggi dibanding tuna atau salmon. Ikan kembung saus barbecue ini juga lebih sehat loh. Soalnya di steam, bukan digoreng atau dibakar. Intip bikinnya yuk. Iris bawang putih, batang daun bawang, dan jahe. Taburkan di atas ikan kembung yang udah dibersihkan. Steam deh selama 20 menit. Kalau udah, tuang saus barbecue dan oven ikan kembung. Wih, harumnya. Bikin pengen buru-buru nyicipin nih. Biar pas, kita bikin juga minuman yang bikin semangat. Ada buah naga, stroberi dan leci, sirup melon, jeruk mandarin. Ada juga air ion, jeruk nipis, dan serai. Tinggal disusun aja guys, biar cantik kayak kamu. Iya, kamu. Ada buah-buahan yang mengandung banyak vitamin nih. Terus, serai yang bikin badan kita jadi hangat. Air ionnya juga membuat minumannya makin seger guys. Widih, siang-siang gini emang paling pas makan es krim ya guys. Unik nih es krimnya, dibikin ala-ala pantai gitu deh. Biskuit halus kayak gini jadi pasirnya guys. Terus ada jeli biru untuk airnya. Bintang lautnya pakai sereal. Dan ada panda yang wakilin orang pantainya. Tambah payung unyu deh. Versi lautnya juga beda-beda tipis sih. Jeli birunya lebih dibanyakin nih. Ceritanya kan lebih ke laut. Terus ada jeli kuning jadi sunsetnya. Tambah hiasannya orang dan kapalnya. Para, jadi deh es krim suasana pantai. Wales dulu guys. Guys, yang ini juga leh uga loh. Es krim mawar. Cute overload gak sih guys? Sayang banget mau makannya. Bahannya sih es krim biasa aja. Cuma dibentuk mirip mawar. Gak bisa sembarangan bikin nih. Butuh ketelatenan. Masih mau yang cute? Ada kek mawar nih. Penasaran hias mawarnya? Sabar pemirsa. Kita bikin buttercream warna-warni dulu. Tinggal campur buttercream, perasa, dan pewarna khusus makanan. Masukkan ke dalam plastik. Lapisi plastik lagi, terus pasang squid untuk membentuk buttercream. Bikin deh mawar di atas paku mawar. Bikin mawar lagi guys, kali ini pakai kon. Bentuk mawar kayak gini nih. Kalau udah banyak, tinggal hias di atas kue guys. Tambahin hiasan daun dari buttercream warna hijau ya. Jangan lupa putih bunga. Gimana guys? Unyu maksimal kan? Yang cupcake juga nggak kalah unyu loh. Beda dengan hiasan cake, untuk cupcake harus dialas dulu ya guys. Lelehkan buttercream, lalu oleskan di atas cupcake. Tunggu sampai kering ya. Baru deh hias dengan mawar dari buttercream. Dari tadi bikin hiasan mawar aja. Pernah dengar peribahasa, tak ada mawar tak berduri? Ada yang tahu nggak sih artinya? Kamu tahu nggak arti peribahasa ini? Tak ada mawar yang tak berduri. Nggak tahu. Sing-sing om, hong nang, kurang kebangnya sih nggak om. Selamat. 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 Pernah dengar peribahasa ini yang satunya nggak? Tak ada mawar yang tak berduri. Artinya apa sih? Mungkin nggak ada orang yang sempurna kali. Sempurna.
bisa dimaknai orang tidak ada orang yang sempurna. Tetapi juga dalam artian tidak ada ikhtiar atau usaha yang tidak mengandung risiko. Jelas ya guys, ada dua arti peribahasa tadamaur tak berduri, tergantung kalimat yang mendahului atau mengakhiri. Guys, kalian tahu nggak sih apa fungsi duri pada mawar? Duri bisa jadi pengait untuk merambat si mawar, dia juga bisa melindungi mawar dari serangga tuh. Masih tentang mawar nih guys, mawar biasanya hanya dapat tumbuh di daerah beriklim sedang. Tapi di Indonesia juga bisa sih, salah satunya di daerah Gunung Sari, Kecamatan Bumi Aji, Batu. Ada wisata kebun mawar yang bisa kalian datangi. Gak hanya jadi wisata sih, mawar-mawar di sini juga dikirim jadi bunga hias. Eits, gak langsung dikirim loh. Mawar hasil panen akan dirapikan dulu. Duri dan daun yang mengganggu akan dibuang. Setelah itu, baru ditata dan dikirim. Mawar gak hanya cantik warnanya ya, wanginya juga enak tuh. Wangi mawar karena kandungan minyak asiri di dalamnya ya guys. Jangan kemana-mana guys, masih ada info seru di segmen selanjutnya. Pastinya bikin kalian makin tahu, makin tambah ilmu.